Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Repot. Ini kita ngelihat-lihat aksesoris, yaitu bahan dari perak, bermacam-macam jenis, kalung, gelang, anting, dan bermacam-macam bentuknya, cantik-cantik, cincin. Ini terbuat dari perak semua, perak bagus. Nah, boleh dilihat nih, ikutin. Bisa dilihat bentuknya bermacam-macam, cantik, unik-unik, khususnya untuk anak-anak muda ya, aksesoris tangan. Ya, kita lihat-lihat dulu teman-teman. Oke, nah cantik-cantik sekali teman-teman, warnanya ada yang kuning kayak emas tapi perak. Nah, ini yang punya nih Tante Abel nih. Ini Tante Yeni yang punya aksesoris. Ini bikin sendiri, ini bikin sendiri. Ada alatnya. Jadi bentuknya ini adalah karya sendiri. Kita ikutin, kita lihat-lihat dulu, siapa tahu tertarik nanti kita beli juga. Oke teman-teman, kita lihat dengan teliti mana yang sangat unik. Nah ini teman-teman, sangat bagus-bagus, cantik-cantik ini peraknya. Ada gelang, kalung, anting, dan cincin. Ini bagus-bagus sekali nih untuk cewek dan cowok, anak-anak muda zaman sekarang nih pasti suka. Adanya di pasar Prabu Mulih, di pasar Impres sebelah kiri, masuk saja pasti ketemu tempat ini karena saya sering ke sini. Thank you.
Mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro.